cara agar kamu tidak menyerah dalam keadaan sulit. Satu, ingat kembali tujuanmu dan alasan kamu melakukannya. Dua, ingat kembali orang-orang yang menjadi inspirasimu. Tiga, pikirkan semua pengorbanan yang kamu lakukan sampai tahap ini. Empat, ingat kembali tantangan masa lalu yang berhasil kamu lalui. Lima, katakan pada dirimu bahwa kamu bukan orang yang mudah menyerah. Enam, kuatkan mentalmu dengan mengingat bahwa tidak ada hal yang berharga datang dengan mudah. 7. Pahami bahwa masalah dan tantangan adalah bagian dari kehidupan. 8. Berpikiran positif, hindari pikiran negatif. 9. Memahami bahwa kesulitan itu adalah normal, maka membuat segalanya akan mudah. 10. Percaya kepada kemampuan diri sendiri sebagai penenang. 11. Belajar dari orang lain, berikan dukungan pada diri sendiri. 12. Cari teman yang punya sifat optimis. 13. Kurangi persepsi soal kegagalan, terus bersemangat.